Hey guys, kita ketemu lagi. Kali ini gue mau bahas sepatu yang minggu lalu baru datang, yaitu Adidas Ultra Boost Laceless LTD yang triple black. Nah, ini dia sepatunya. Nah, mungkin kalau lo melihat sepatu ini, mungkin lo akan, kalau lo baru-baru aja ke sepatu Adidas, pasti lo akan melihat, loh kok mirip sih sama yang sekarang ada di toko. Basically ini agak beda ya. Kalau yang di toko sekarang itu ininya silver, sedangkan terus ininya hitam sama kayak ini. Sedangkan kalau yang ini, basically ini adalah triple black, tapi ada 3M-nya. Jadi di triple black ini kalau lo lihat di sini kan karena kena cahaya direct sunlight gitu, dia 3M-nya keluar. Nah, nanti di videonya nanti gua ada komparasi antara pada saat dipakai saat direct sunlight dan enggak, dan di dalam ruangan. Karena beda banget jadi triple black, karena jadi triple black. Jadi ya memang karena triple black jadi kayak gitu. Karena dan pada saat kena direct sunlight, 3M-nya tuh keluar banget, kayak gitu. Nah, kenapa sih sepatu ini gue dapat? Jadi bukan kenapa sih. Jadi ini sepatu gue dapetin di Singapura, nggak terlalu jauh ya, dan nggak masuk di Indonesia. Gue juga nggak tahu kenapa. Beberapa sepatu yang LTD atau limited itu nggak masuk di Indonesia. Apakah karena demand-nya di Indonesia kurang atau enggak? Tapi gua rasa sekarang sih udah mulai banyak orang yang aware terhadap gimana enaknya Ultra Boost. Jadi banyaklah orang yang udah ngerasain, dan akhirnya kalau lo lihat juga di mall-mall atau di kampus mungkin udah mulai banyak orang yang pakai Adidas Boost. Tapi memang kalau sekarang lo melihat banyak banget juga sepatu Ultra Boost yang masih ada di toko, karena mungkin kalau ngelihat varian yang masuk ke Indonesia colorway-nya nggak terlalu menarik sih ya. Dan yang untuk yang 4.0 juga so far belum ada yang oke, kecuali yang triple black sama yang Chinese New Year itu. Tapi ya, jadi ini mungkin jadi sedikit pertanyaan gue terhadap Adidas di Indonesia. Dia masukin barang ke Indonesia itu jadi formatnya kayak gimana sih? Apakah dia nggak ngelihat trennya, atau bukan tren ya? Kalau tren Adi Color aja masuk, tapi walaupun Adi Color masuk juga ada beberapa warna dan beberapa seri celana yang nggak masuk di Indonesia, yang which is gue juga kadang-kadang juga suka bingung kenapa nggak ada di Indonesia. Ya anyway, oke, kita langsung bahas aja ini. Jadi kenapa laceless yang ini? Laceless sebenarnya udah ada beberapa colorway yang keluar, tapi menurut gue dari semua warna itu ada satu sih yang menarik, yang ininya hijau nih. Ini apa sih ya? Punuk lah ya, punuk buat ini kita sebut aja punuk. Ya ini hijau, ini ya silver kalau nggak salah. Itu menarik. Tapi akhirnya gue ngambil kayaknya ini dulu, karena ya selain ini 3M LTD juga, ya ini keren sih menurut gue. Nah, kenapa sih laceless itu unik? Yang pertama itu adalah ya udah pasti ini. Kadang tuh karena warnanya beda-beda, jadinya mungkin orang nggak terlalu menarik ya. Ininya itu basically kalau ngelihat ini bukan bahan PK. Nah, beda dengan ini. Kalau ini kan stretch, kalau ini tuh benar-benar firm. Even pada saat ini lo pakai pun lo akan merasakan kalau di sini tuh kayak benar-benar megang kaki lo di sini. Makanya lacelessnya akhirnya bisa dapet lah, karena di sini lo megang banget. Plus di sini itu kalau lo melihat
Lihat sih ada perbedaannya, ada paddingnya. Nah, kalau lo lihat di, kalau dipegang di sini juga paddingnya juga ada nih. Kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, jadi kalau di sini itu yang di belakang terutama pada saat kaki itu masuk di sini tuh jadi kayak nempel, megang. Terus di sini tuh jadi kayak megang juga. Jadi gue ngerti kenapa akhirnya laceless ini keluar dan ini bisa applicable banget buat orang yang lari. Karena benar-benar ya udah di sini lo dipegang, di sini dipegang. Kalau lo buat lari pun sebenarnya jadi lebih enak. Terus di sini ada logo Adidasnya. Nah ini. Ini nggak terlalu susah sih kalau buat masuk karena ini stretch banget. Tapi beberapa orang memang ada yang merasa terganggu dengan lidahnya ini. Tapi kalau buat gue it's no brainer lah. Kayak gitu. Dia dengan black boost, masih dengan continental sole, torsion systemnya masih dengan warna hitam ya, of course ya triple black. Terus insole-nya dia menggunakan yang 4.0. Nah, menurut gua kayaknya karena di sini ini kan dia udah mulai nggak describe kalau ini lo kalau bisa ngelihat itu bentuknya kayak cloud ya, awan. Jadi walking in cloud ceritanya kayak gitu kalau menurut gua Adidas mau bilangnya. Lalu ini heel cap-nya dia menggunakan 3D printed dengan tulisan Ultra Blues-nya black juga. Nah, so far sih ini memang dia agak lebih rapet ya. Ya gua ngerti sih kenapa dia agak lebih rapet karena memang karena sistem laceless-nya itu dia bikin memang agak lebih rapet. Tapi gue tetap suggest lo untuk true to size untuk sepatu ini. Dan ya sayang ya di Indonesia nggak masuk. Padahal ini keren banget menurut gue. Dan untungnya gue masih bisa dapet ya. Karena begitu gue, jadi pada saat gue beli itu, gue beli online Singapura, gue kirim ke temen gue, itu ternyata cuma tinggal 2 piece untuk yang ukuran gua, tapi yang ukuran lainnya kalau nggak salah masih ada deh. Coba deh lo cek deh. Kayak gitu. Nah plus, nah itu adalah mungkin sedikit review gua mengenai Adidas Ultra Boost Laceless. Any comment, any suggestion, jangan lupa komen ya di bawah. Terus mungkin gua ada sedikit cerita juga ya ke teman-teman yang subscribe dan nonton YouTube channel gua. Kayaknya lo mesti, kalau lo mau tahu Adidas ngeluarin apa aja, coba deh rajin-rajin buka shop.adidas.co.id sama shop.adidas.com/sg. Karena gua pernah beberapa kali lihat ada sepatu yang di Facebook page-nya Adidas Indonesia dia nggak mention, dan di Instagramnya juga dia nggak mention, tapi di website-nya ada. Contohnya adalah yang Ultra Boost 4.0 Triple Black itu ternyata masuk loh di Jakarta, dan gua pas buka itu juga ternyata kehabisan, nggak sempet dapet. Jadi ya gua lagi mau mencoba cari di Singapura kalau nggak sempet masih ada, tapi kemarin gue belum sempet cek juga sih ya. Jadi ya begitulah ya. Anyway, itu dia video gue kali ini, and I'll see you in the next video.